manakah mahu orang kita setelah 5 jam perjalanan dari Kuala Terengganu, kini sampailah kita ke Janda Baik. Hari ini kita akan menginap di, kita akan glamping di Suria Janda Baik ini. Kita akan review Janda Baik selepas banjir besar dahulu, pasca banjir besar dahulu. Kita akan tengok macam mana persekitaran dia, sungai-sungai dia macam mana. Kita akan review tempat-tempat menarik yang ada di sini lah. Hemok dah siap pasang, nanti kita akan pasang kemah. Kita akan buat masakan-masakan menu di dalam hutan ini. Apa pendapat anda mengenai Janda Baik selepas pasca banjir besar? Bagi tahu review anda, komen di bahagian ruangan komen. Sebelum itu, mari kita sama-sama saksikan video yang telah pun saya siapkan ini. Dan jangan lupa like, share dan subscribe dan bunyikan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi yang seterusnya daripada kami. Sampai jumpa lagi, saya Zakaria Alzik. Assalamualaikum. Susu kambing las 2 paket je. Apa jenis kambing las? Tu nak so dia rasa lemak-lemak.